Nah, kita mengharapkan kehokiannya ini. Kita tuh nggak boleh tengil dulu, jangan kayak sebelumnya kan. Tengil, #12. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Free Fire Series Showcase Asia Spring 2024 Spring. Rame banget. Nah, aku berangkat bareng teman-teman Onik dan juga Rani Palsu. Ini persiapan anak Onik berangkat. Gue mau nanya-nanya orang ini nih, lu gimana keadaan kakinya? Well, baik-baik aja. Kasian, jadi lu baru bangun lah, males. Anjir. Jadi Joel tuh sempat cedera. Cedera gara-gara main futsal. Tapi karena di Vietnam ini mereka harus turnamen, jadi mau gak mau Joel harus ikut. Mau gak mau kan? Busnya udah datang, bus kita. Aku berangkat bareng teman-teman dari One Olympus dan juga Arantu Kaju. So, bus kita guys, mana ya? Kelihatan gak sih? Nah, ini bus kita nih, guys. Halo, guys. What's up, bro? Mabro. Free fire, bro. Ya, you see bro. Sleeping bro. Sekarang kita lagi di perjalanan guys, lagi mau ke tempat apa tuh namanya tuh? Apa sih namanya tempatnya? Stadionnya buat kita main nanti. Kita bakal ngelakuin aktivitas scrim di sana mungkin sampai jam 12-an lah. Soalnya kita bakal scrim biar terbiasa ya. Ya kan? Biar terbiasa. What do you say? Today in my life, I play Free Fire. Subject lost. What the fuck, man? Bang, kok subjeknya lost, bang? Ya, pokoknya kita bakal banyak aktivitas di sana, guys. Tuh ditunggu aja ya keseruan selanjutnya dari kita. Nih di sini banyak loh, guys. Orangnya, guys. Wih, kita lagi naik bis. Di sini ada Mimin Garena nih. Garena. Halo Min Garena. Sawadee kap. Ya jadi emang kayak gitu guys. Orangnya rada-rada kurang ya. Ya jadi ya ditunggu aja keseruannya, nanti bakal diupload sama Mimin Garena. See you guys. Jadi di sini sumpah panas banget dan kita udah sampai di stadium atau venue-nya untuk di FFS ya. So guys, ini vibes di sini. Ya gila, sumpah ini terik banget sih anjrit. Gua kenapa enggak pakai sunscreen ya? Nah, Rarki udah jalan duluan kayaknya. Gua mau jalan duluan deh, panas banget anjrit. Nah, untuk orang yang terlibat itu harus punya layard ini. Begitulah pokoknya. Nih lihat lah orang-orang bersinar terang lantai. Ini dia POV dari venue-nya itu sendiri. Jadi ini ruangan player namanya. Ada Kim Hokan, Expan ada di sini. Kita coba ke room Onik dulu kali ya. Nah, ini dia abang-abang ganteng yang lagi nyantai di sini. Kayaknya ada satu yang lagi free. Kita coba tanya-tanya. Ah, nggak bisa lewat kabret. Ah, halo cowok ganteng. Ini nih lagi tryhard nih si Joel nih. Apa dia? Dia gameplaynya. Iya. Jadi gimana persiapan Onik Olympus? Ya,
Gua ini aja sih, mengharap sama kehokian aja udah. Lah kok gitu? Berarti lu gak berusaha dong? Gua berusaha, pasti berusaha. Kita semua pasti usaha. Cuma kan pasti diimbangi sama doa, sama kehokian. Nah kita mengharapkan kehokiannya ini. Kita tuh gak boleh tengil dulu. Jangan kayak sebelumnya kan. Tengil, #12. Jadi kita iya. Merendah dulu, merendah. Oke, jadi kalian kan kemarin di babak knockout stage itu di hashtag ujung banget ya, paling bawah ya kalian. Kira-kira di sekarang ini yakin gak ada di atas? Jadi tinggal dibalik doang ke satu gitu. Tinggal dibalik doang. Gue percaya sih sama lu, untungnya. Kita bisa lihat ruangan playernya kayak gimana kan, karena Free Fire gak ada pintunya, jadi ruangan player di sini gak ada pintunya. Kalian bisa lihat ya. Oke, ini dia backstage. Jadi ini adalah ruangan di balik stage. Nah, kalian bisa lihat kan player-player di sini diungsi dulu. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Free Fire Series Show Asia Spring 2024 Spring. Kebiasaan. 2024 Spring Grand Final in Ho Chi Minh City, Vietnam. Wow. My side? Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Free Fire World Series Southeast Asia Spring 2024 Grand Final in Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini dia venue FFWSC 2024 Spring. Yeay. Kalian bisa lihat ini tuh kayak Veldrome tuh gak sih? FFML terakhir kita di Jakarta. So luas banget. Dan kalian bisa lihat venue-nya. Wow, look at that. Itu player semua, mereka mau prepare untuk latihan di stage karena ini adalah rehearsal seperti yang gue bilang. So guys, mungkin kita mau spill tempat duduk penontonnya dulu kali ya. Kalian bisa lihat nih, di keliling sini ini banyak banget tempat duduk untuk penonton. Jadi terbuka untuk umum nantinya untuk di Grand Final FFWS ya. Wah, luar biasa. Ini buat ordal, ini buat ordal. Survivors, welcome to Free Fire World Series Showcase Asia 2024 Spring. Penontonnya banyak dan kayaknya nge-host di sini seru banget sih. Mungkin suatu saat gue harus cobain. Akhirnya kita udah beres juga latihan. What is Hello, that? Lily. Okay. And this is a special merchandise for Since 2024 Spring for okay. You. For me? Mm. Thank you so much. Yay, dapat merchandise dari Garena Vietnam. Yuhu. Ini gue gak tahu isinya, nanti kita unboxing aja kalau ada waktu. Yeay, tapi bagus tasnya. Lihat deh, motifnya tuh gak monoton gitu loh. Kayak, bad boy, girl, bad girl gitu. Nah, ini Free Fire World Series Showcase Asia 2024 Spring. Yeay, kalau kalian mau, kalian harus kesini.
Dah. Coba unboxing dulu dong, guys. Wis, mari kita unboxing. Ini. Apa itu? Apa tuh? Isinya apa tuh? Ayo, Dim, langsung Dim. Ini jaket. Mau dia apa enggak ngerti? Four. Ya, Bro. Oh. Kita lihat dulu kan. Salam ya. Ini apa sih lagi bikin konten nih gua nih. Wah, jaket doang. Berapa di bawah nih? Apa ini? Ini. Amadika, Cok. Anjing, Cok. M, Cok. M. Ini kurangnya mana? Emang aku dapat. Eh, Cok, dapat. Dapat 7, Cok. M ini adalah muat. Eh, Cok, sudah dapat ya, Bang Arman? Dapat, Cok, kayaknya. Sudah dapat jaket. FPS ya, Bro. Boya. Disitu dapat baju. Itu dapat ini baju. Fire Honor. Oh, bajunya Tatsurya ya? Ya, Tatsurya, Bung Surya, Surya Dharma. Untuk berangkat ke venue langsung. Kalian bisa lihat ini banyak yang lagi siap-siap. Ada Bang, ada anak expand, ada Kocek, ada Bang Tri. Lu mau gue panggil Bang Tri apa Bang Edo? Salah ada. Ada Bang Don. Ya. Pokoknya mereka lagi siap-siap untuk berangkat ke venue bareng. Iyalah, apa kan dulu? Kita menang. Prepare. Gua kasih tahu aja, ada yang usil tapi siap-siap rata. Rusuhnya gimana nih? Apa? Rusuhnya gimana? Ya ribet aja. Kita coba ngeladenin apa mau dia aja. Dia sebenarnya dia mau ngusilin kita tuh maunya itu cuma satu, mau tusun. Kenapa takut? Mau dimanapun, mau itu di tempat lahir dia juga, kalau emang harus di materi itu di bis itu. Aman. Mereka yang aman. Siapa? Mereka. Thailand. Gua kemarin nabrak Buriram. Menang. Tadi nabrak Red menang. Tapi dibantu pos. Bang lu record aja gua dimakan bang ya Allah. Apa? Vietnam kena racing. Vietnam, no, good. Vietnam is friendly people. You ready itu? Terima kasih. Serius nih ya. Vietnam. Sampai sini, Cok, ya kan? Lama. Kita udah mah. Iya. Ini udah pertama di sini di panggung yang utama di lawan luar negeri juga, ya kan? Gue sini sih masih bingung ya kalau soal main gue serius dari di screen tanpa pemenang, hancur-hancuran itu gue masih bingung. Kayak maunya apa sih gitu? Kayak gimana? Ngetrol doang, iya ngetrol doang. Masalah skill karakter menurut gue masih kurang. Gue bingung sih itu sama ya. Gue bingung juga gitu. Kayak kan di sini kalau gue ini ya ngomong, ini gue player paling jelek lah menurut gue dari antara lo pada, paling baku, paling banyak ngetrol, skill apa di biasa aja gitu ya dari kalian. Gue sampai sekarang gue masih bingung
kenapa gua masih bisa main di sini gitu. Indonesia. Dan kita lari. Pertandingan udah mau dimulai, let's go, kita akan pergi ke sana. Semriwing. Oh, ini bukan malam. Hai. Yeah. Hey. Yeah, from Thailand. Yep. Oh, KOL. Yeah, and also Kaina stop. Oh, stop. Good yeah. Stop. Yep. Like a bunny. Yeah, like bunny. Oh. But I'm also Thailand, so. Ah, nice to meet you. Ketemu cowok ganteng, guys. Lumayan gue. Nah, kita akan coba lihat ke ada banyak kamera di sini, jadi gue nggak bisa sembarangan lewat, so kita pakai kamera belakang aja. Cuman tim Indonesia yang gak dapat buyah karena hari ini Thailand masih mendominasi, Malaysia udah expand tadi, terus Vietnam juga udah WAG, Indonesia masih belum bisa dapetin buyah. Tapi tanpa buyah gue ngeliat performa mereka udah lumayan baik hari ini. Kalian bisa lihat dari placement-nya lumayan konsisten dan juga poin kill lumayan banyak. Mungkin kalau gue bisa bilang match paling jelek mereka adalah di last match-nya aja sih sebenarnya. So, kita harus dukung terus tim Indonesia untuk bisa lebih baik lagi di esok hari. Karena mereka masih punya 2 hari untuk di FFWS ya. Selamat, Kocil yang jatuh. Oh my god.
V Sport. Nero coba mengeluh medical kitnya dan mengklaim satu poin eliminasinya dan sekarang menjadi Buya. Kemana RRQ? RRQ dengan kondisi perbekalan looting yang enggak banget. Cuman mengandalkan Bison sementara sisanya bakal banyak banget Rogon dan Razor. Saat lagi, mau gak mau harus keluar tapi udah bakal cuma jagain sama Getai dan juga seorang Kuna dan juga Moshi. Dan V Sport berhasil tergiring. Perang bakal pecah, LBT bakal kandas bersama dengan Dion Cray, bakal masuk dan di endor suara senapan banyak banget hal terjadi tentunya. Tapi abai dari samping, Garotis masih bisa pukul keluar oh. Dan bakal masuk, masih bersama Robert Rator, wasannya juga masih ada, Mosi udah tinggal gulung-gulung main kit doang seperti biasa dan ini bakal menjadi kesempatan harus diandalkan. Ini dia, Buya berhasil diamankan oleh RRQ Kasus. Interview, gimana perasaan Ibu? Deg-degan sih, jujur, karena ini pertama kali aku jadi translator. Tapi Indonesia keren. Walaupun udah diam-diam sepuluh. Baris lanyar. Baby, lanyar itu mana? Hah? Lanyar itu mana? Apa? Lanyar. Di sana? Di sana, gak apa-apa. Emang gak boleh kan? Gak boleh. Gimana perasaan lu sekarang setelah kemarin kayaknya kita gak begitu bagus performnya? Alhamdulillah, senang. Oh. He said, Alhamdulillah, I'm happy. Coba ini tas dulu nih, kamera Garena ini. Coba ada dulu. Oh my god, bro. Oh my god. Ayah, gimana ayah hari ini ayah?